Astaghfirullahaladzim. Rai, itu adalah binatang yang dikurung di lubang hidup. Kenapa ia bisa lepas? Entahlah Raka, aku pun tidak mengerti. Tamatlah riwayatmu Yudhakara. Selamat tinggal, musuh. Lagi aku minta kepadamu, tunjukkan jurus Dosa Wiru kepadaku, atau kalian akan mati. Paman, demi Allah, aku memperagakan jurus itu sesuai apa yang kulihat di dalam kitab itu, Paman. Benar, Hariwangsa, memang seperti itu yang terdapat dalam kitab itu. Kalian berdua pembual. Aku sudah menguasai jurus Nusa Wiru tingkat pertama. Memang seperti itulah adanya. Tapi aku belum mengerti. Itulah sebabnya. Kenapa sampai sekarang aku belum bisa menguasai jurus Nusa Wiru tingkat kedua. Baiklah. Kalau begitu, kalian berdua memang memilih mati. Bagaimana mungkin itu terjadi? Entahlah putraku, ayahanda juga tidak tahu. Tenaga dalam kita berdua sedang terkunci. Namun anehnya, kenapa ayahanda bisa mengeluarkan tenaga dalam sebesar ini? Thank you.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku baru melihat binatang ini. Sangat buas dan dahsyat sekali. Jika aku menghadapinya sendiri, aku pasti akan kalah dan menjadi mangsanya. Ini adalah binatang buas yang terkurung di lubang hidup sejak puluhan tahun. Aku juga tidak mengerti mengapa binatang buas ini bisa sampai Pajajaran. Sudahlah Raka, sebaiknya sekarang kita lanjutkan perjalanan untuk mencari ibunda. Mari Senopati, Sendikara. Luar biasa, itu jurus Nusawiru tingkat pertama. Tetapi Siliwangi tampaknya tidak mengeluarkan tenaga yang berlebihan. Siliwangi, bagaimana mungkin kau bisa melepaskan totokanku? Kau salah, Hariwangsa. Aku tidak menggunakan tenaga dalam sedikit pun. Tidak mungkin, Siliwangi. Tidak ada yang bisa melepaskan totokan itu kecuali diriku. Aku pun tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini. Sombong sekali kau, Siliwangi. Sebenarnya kau tahu, tapi kau pura-pura tidak tahu, Siliwangi. Baiklah. Ya, aku mengerti. Aku akan memperhatikan lebih seksama agar bisa menguasai jurus Nusawiru. Ayo, Siliwangi. Latih aku lagi. Putraku. Baik, Ayahanda. Jurus ini, semua benda seperti terlontar ke atas, tak sanggup menahan berat tubuh. Awan-awan menyingkir dengan sendirinya. Dengan ajian ini, aku bisa memerintahkan alam. Nisanak, mohon maafkan aku. Aku sangat terpaksa membawamu ke sini, Nisanak. Karena aku sungguh sangat tidak tega melihat Nisanak dikeroyok seperti tadi. Sekali lagi, aku mohon maaf. Terima kasih karena sudah membantuku. Sama-sama, Nisanak. Sama-sama. Intan.
Kebetulan sekali, kesempatan ini akan aku gunakan untuk menguji naga pasa tingkat 1 pada Amuk Marugul.